أعوذ بالله العلي العظيم. علمنا وبه مشايخنا وعلمنا به سلفنا الصالحون بنية القبول تمام كل سوء ونمر إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وبنية الشفاء لبع كل بلاء وقبول الدعاء والنصر على الأعداء وخاتمة مرضية جامعة لكل خير ودافعة عن كل شر. وأن الله الكريم يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا وينور قلوبنا وقوالبنا ويعطي كل منا سؤله على ما يرضى الله ورسوله وعلى هذه النيات وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في كل وقت وحين. أما بعد، يوم يلنا حرمتي بابا إبو إبو حضر حضرة jemaah sholat subuh berjamaah di Masjid Qomuddin, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapat limpahan rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan yang mulia ini senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan diistiqomahkan kita di dalam umur yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, istri-istri tercinta, sahabat-sahabat yang mulia, dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada apa yang Allah persiapkan kepada hamba-hambanya begitu besar sehingga tidak mampu kita sebagai hamba benar-benar di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara menghambakan diri dan senantiasa patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan sampai ke mati kita tetap jadi umat Nabi Muhammad. Apa yang Tuhan beri, yang Tuhan sediakan kepada umat Nabi Muhammad, daripada mudahnya amal tapi ganalnya upah, itu disebutkan oleh ulama bahkan satu aja daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu sudah menjadikan seluruh umat Nabi yang lain iri kepada kita.
oleh kita saling mendekati. Bulan puasa sebulanan, belum lagi Lailatul Qadar. Hari raya ngiturang sekali aja kita dua. Tak banyak juga mikirkan baju aja. Malam Jumat tidak Allah berikan keistimewaan setiap malam, setiap minggu seperti yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang seandainya jadi ulama sabutin itu ingin ditampayakan lawan umat Nabi terdahulu, maka mereka akan menangis. Mereka mengatakan, Ya Rabbi ma'ataitana syai'a, Ya Allah, seakan-akan yang tidak memberi kami sama sekali. Saking mereka merasa sedikitnya apa yang Allah beri kepada mereka itu. Cuman kita ini nang kadang-kadang kada sadar, kada merasa disayangi Tuhan. Maka syukur alhamdulillah. Di antara nikmat terbesar yaitu adalah keimanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga membimbing kita semua untuk membuktikan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di bulan Ramadan? Daripada semaraknya ibadah, kembalinya manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagaimana Allah menunjukkan di dalam hati orang-orang yang beriman agar mereka kembali bersimpuh kepada Allah. Makanya puasa, sembahyang, ke masjid, sedekah, itu adalah ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah, baik secara langsung atau secara kinayah, dengan bihidai iman, dengan seruan keimanan. Allah Ta'ala mengkhitab, menyeru kepada orang-orang yang beriman dalam perintah berpuasa, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam perkara sembahyang, inna salata kanat alal mu'minin, kita bermaksud alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Ya Tuhan, sembahyang itu telah ditentukan waktunya. Lamun haji, Allah Ta'ala menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan hak bagi Allah Ta'ala itu kewajiban atas manusia. Allah tidak menyebut alal ladzina amanu, tapi alal nas, atas manusia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu melaksanakannya. Artinya terkadang banyak orang yang sekalipun tulang umrah 3 kali sebulan mun ada juga, atau sebulan sekali, atau 1 tahun 3 kali, bisa jadi itu belum tentu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Nyari duit, banyak duitnya, dan bisa jadi kadang-kadang yang dia pakai untuk pergi pulang bahagi berumrah, duitnya kan bagus juga. Ada yang datang ke sana sampai mendarat di Jeddah. Kami ya belainlah dulu kibini nih kurang sudi. Kami belainlah ya. Kami berdugi aja. Kada umpat mengambil mekat lawan dia. Anak aja ujar orang guru. Anu kami nak kali ini kami nak ke jalanan aja. Mun kami handak kena bisa aja bahasa orang. Iya, daripada nak ke jalanan aja. Ada juga yang barangkali sampai ke sana daripada hendak mendapat tetar haji aja, supaya bertulis hak jadi muka. Akan tetapi salat, puasa, sedekah, bahkan memakmurkan rumah Allah, itu adalah panggilan bagi orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja Allah Ta'ala nang mau memakmurkan rumah Allah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya bulan puasa ini disebut dengan syahrul masajid, bulannya masjid. Naik pasaran masjid.
tapi 10 hari ini beberapa. Itu gelombang pertama. Karena 20. Nah, pertengahan gelombang kedua, 20 ke atas mulai sudah turunan THR, banyak yang dapat jangkat sudah. Nah, itu gelombang ketiga buat tsunami itu. Hilangan rohnya. Nang kandal-kandal aja, nang imatnya, nang tahan masih berdiri. Sisanya ada nang pojok-pojok di Pasar Tungging, ada nang di Pasar Hanyar, ada nang di Duta Mall. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu, kata Nabi, melihat orang nang katujuh ke masjid. Katujuh ke masjid. Artinya 5 waktu dia salat ke masjid. Ada nang jam 12 malam itu sudah pulang ke masjid. Ditakoni kalau dikunci ini. Kira tadi apa rajin mana turun tengah malam sudah turun tadi kunci ini di rumah saya buka kamar masjid. Fashhadu lahu bil iman, ujar Nabi bila kita melihatnya. Nabi ini Nabi yang menyuruh kita. Kita ini kada kawa melihat iman orang. Ulun kada kawa melihat iman dia nang kaya kok ibarat baterai HP itu berapa persen kada kelihatan. Pian kada kawa juga melihat iman ulun. Tapi kata Nabi ada ciri-cirinya di antaranya ya Nabi idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila engkau melihat orang nang katuju ke masjid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini mun urusan kenapa ngadanya? Menyumbang sekian ratus juta itu nomor sekian memakmurkan masjid itu hidup dalamnya aktivitas ibadah kitanya. Sumber daya manusianya yang memakmurkan bukan duitnya. Ya memang duitnya perlu juga. Kata Habib Abu Bakar bin Ali al-Mas'ud al-Adani, di zaman sekarang manusia sebagus apa aja masjid masuk ke dalam itu nang kayak burung dibuat ke dalam sangkar. Gua pikir kayak pacarnya mau buka lawang itu nang keluar manusia. Artinya bukan salah masjidnya, tapi memang manusianya yang sudah berubah mentalitas keagamaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la ahammu bi 'adzabi khalqi." Sesungguhnya aku ya Tuhan rancak aja penghendak menurunkan bala kepada satu kaum, kepada hamba-hamba-Ku. Fa idza nazartu ila umari buyuti. Tapi ya Tuhan melihat aku lawan orang nang subuh-subuh turun ke rumah. Kemana yang menuju ke masjid? Zuhur turun pada rumah menuju ke mana? Masjid memakmurkan rumah Allah. Asar, maghrib, isya, wal mutahabbin fiyya, dan manakala aku melihat, kata Allah, orang-orang yang saling berkasih sayang satu sama lain. Paling nyaman sudah menimbulkan kasih sayang karena Allah itu di dalam masjid. Hubungan relasi yang paling nyaman, yang paling nyaman mau menimbulkan hubungan karena Allah dalam masjid. Karena basicnya kita masuk ke dalam masjid sama-sama tujuan ibadah. Namun kita bertamu ke kawanan di luar itu biar terlebih pun di pasar itu tujuannya supaya payu jualan benar atau supaya ditukari jualan dan lain sebagainya. Di masjid ini urusan kita lawan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan manakala aku memandang jalan Allah kepada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, asrifu anhumul azab, maka akan kutangguhkan, aku alihkan azab itu daripada mereka. Bukan angkat tujuh masjid di padahal pahlawan tanpa tanda jasa kada berubah. Ah, luar biasa. Ternyata kaum bang dulu nang kada kuat jauh di masjid. Nah itu diantaranya Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman ketika memerintahkan perintah puasa. Salat kayak itu juga, sedekah gitu juga. Makanya bulan puasa ada aja nang ya kayak itu pak. Nya tiga tipenya bulan puasa ini. Ada nang himo, ada nang biasa-biasa aja, ada nang sedih. Nang sedih itu apa? Nang kada mau berobat siang.
Nah, sedihnya nak ada kawal lagi, nampak macam-macam sedihnya lah. Ada duniawi, ada sedihnya memang karena ketidakadaan iman di dalam hatinya. Nah, ada yang biasa-biasa aja, aku aja bulan puasa, kada bulan puasa kayak tujuh, aku makan juga siang, ada apa-apa ya. Hibak, warung ada apa-apa lah. Ada juga yang himung, himung ini dua juga pula. Ada himung dunia, ada himung akhirat. Himung dunia, himung dunia, payo, bingka, payo ada yang bakarat. Di luar bulan puasa ada juga ada nukari orang bulan puasa rapi payu es buah ada dan sebagainya. Nah, nang iman ini nah ketika malam bulan pertama bulan Ramadan itu nang Lailatul Nazrah, malam pandangan Allah Taala, malam itulah nang orang-orang gembira karena keimanannya nang akan mendapat pandangan daripada Allah apabila Allah memandang padanya pada ketika itu la yashqa ba'daha abadan, maka dia tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala, "La yuhramu ahadun bil maghfirah illa man tafahasha iradu anillah." Tidak ada, kata beliau, satu pun daripada orang-orang yang beriman kepada Allah ataupun orang-orang Islam yang tertegah daripada hujan maghfirah daripada Allah. Jaka bahasanya tuh biar bejas hujan tetap besar. Saking lambatnya hujan ampunan Tuhan ini, saking lambatnya bulan puasa. Dalam riwayat bahkan disebutkan saban malam bulan puasa guring malam bangun subuh asbaha maghfuran lahu, maka bangun dia dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Paribasanya tuh biar nang guring bebacaan kada. Guring kita deh beristighfar kada juga, cuman bulan puasa guring malam bangun maghfuran lahu diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi namun beramaliyah, apalagi namun istighfar, apalagi namun memintakan ampun kepada orang lain, makin lagi honor. Maka itu tidak didapat di luar bulan Ramadan. Makanya kata Habib Abdullah bin Haddad, tidak ada satupun yang kada besah. Kada nang jimus berataan daripada hujan ampunan Allah Ta'ala ini jimus berataan kecuali zina. Ada air sekalinya, nang mana, nang bakuhuk di rumahnya dia ada. Dan kata kehujanan bang, artinya apa? Illa man tafahasha iradu anillah, kecuali orang yang terang-terangan menentang lawan Allah. Yang nak kata dia, ada bergaduh saja, belum puasa lah, apakah. Anda tetap ampun anda jalan, ada urusan di lawan Tuhan, ampun anda tetap ampun anda, ada puasa, tidak ada puasa, ada puasa anda. Itu pilihan urusan pribadi, tapi janganlah menunjukkan pertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain musuhnya. Apa kata Nabi, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, setiap umatku dimaafkan oleh Allah, ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak segera diturunkan azab atau bala atau ikab daripada Allah illal mujahirin, kecuali orang yang datang payan dan nampak-nampakan yaitu ngarannya menentang lawan Tuhan, menentang lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi luar biasa, kita bersyukur di lawan Allah Ta'ala bukan karena kita ngarang dada. Terima kasih kita lawan Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ingin memberikan kebaikan seperti ini kepada kita. Maka beruntung orang yang keimanan di dalam dirinya menyambut sinyal kebaikan Tuhan itu dengan aman. Nang dikiau menyahut tu nak untung. Nang dikiau menyahut untung. Ini bukan masalah
kita memponis orang lain kepada diri kita. Kalau pang kita ni rahatan diberi Tuhan nikmat seperti ini, lalu melihat orang yang mohon maaf pada masjid, pada sembahyang, dan lain sebagainya, apa kata dulu imamnya itu dia? Ada kawah belum tentu. Cuma di kita dulu, nampaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda seseorang mendapat pandangan Allah pada malam pertama bulan Ramadhan, tahassanat ahwalu, keadaannya semakin membaik. Itu makna la yashqa ba'daha abada, makna ujar ulama, orang bila sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak akan celaka selama-lamanya. Artinya termasuk daripada orang yang beruntung. Kita tarawih sebab malam membaca doa tarawih. Allahumma ja'alna fi min hadhihi al-lailati ash-shahri ash-sharifati al-mubarakah min as-su'ada'i maqbuli. Dan makmum tahu amin amin aja. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah kami pada malam di bulan yang mulia lagi berkah ini termasuk daripada orang yang beruntung selama lamanya. Jadikan kami orang beruntung ya Allah. Bila pihak jadi orang beruntung, sampai berdiam di lokasi. Dia beruntung di pandangan kita. Orang yang ini beruntung ini lain lagi lain orang beruntung yang lain. Beruntung artinya selamat dunia, selamat akhirat. Dua, orang beruntung ini dua. Satu, bila sudah dapat pandangan Allah, mulai detik itu berubah dirinya. Saban hari bertambah baik itu. Bebagus, 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 bebagus. Atau dua, mun masih bina murtad juga. Anu sinyalnya error masih ganjil genap, baru ganjil baru genap, tak banyak ganjilnya baru genapnya. Nah, apa berkatnya Tuhan memandang tadi? Allah selalu akan memberikan taufik kepadanya untuk bertobat kepada Allah. Nah itu keberuntungan orang jadi beruntung ni tadi. Nah, pertama mun kada bagus sama sekali atau bila salah diingat terus, oh aku salah pang ni sudah lah, lalu minta ampun lah Ta'ala. Nah, maka disebutkan oleh sadah para ulama-ulama ahli hikmah, para awliya Allah, at-taubah, terutama taubat sebelum meninggal dunia. Ada tahu berakat menjadi pandang Tuhan malam pertama bulan Ramadan ditetapkan oleh Allah Ta'ala hendak matinya bertobat kepada Allah Ta'ala. Untung ada? Untung. Atau batu qoblal maut babun min abwabil wilayah. Kau diberi Tuhan, kau bertobat sebelum mati. Nah ini nanti kita ada tahu kau ada bertobat. Bertobat sebelum meninggal dunia babun min abwabil wilayah, satu pintu daripada pintu kewalian. Sekalipun ya tadi seumuran hidup nak berbuntah-buntah aja bang, cuma tak mati diberi Tuhan taubat, masuklah dia ke salah satu daripada pintu kewalian. Ya mungkin kada wali tinggi bang, cuma masuk aja tau rombongan orang dan kita diberi taubat sebelum mati. Daripada kisah Nabi zaman Nabiullah Musa alaihissalam, di dalam kitab disebutkan ada seorang fajir, fasik, orang yang habis macal sudah, berataan macal di gawinya, sehingga orang-orang masyarakat, orang kampung pun membenci semuanya, tidak ada nampak dulu ya wadinya mati, dan lahapurnya mengurusi, bahkan dilemparkan ke padang sampah, tumpukan sampah, biar aja membusuk di situnya, saking tidak ada nampak dulunya orang. Maka Allah wahyukan, Allah berikan kepada Nabiullah Musa, ya Musa, ya Allah Ta'ala, datangi kampung Anu. Ada di situ si Anu mati, urusi jenazahnya. Sampai Nabi Musa turun gunung urusi. Urus jenazahnya Musa. Datang Nabi Musa ke kampung Subalah. Ujar Nabi Musa, adakah di sini nangaratnya Anu mati? Orang kampung binan dulu Nabi Musa.
didesak oleh Nabi Musa, hanya mengaku orang kampung. Ada bang, wahai Nabi Musa. Tapi pinanya ada asal ada pemuda imam ini tolong dicari. Ada urusan jadi Musa, pokoknya gini-gini itu aja, ada berarti itu orangnya. Bawa kau di mana orangnya? Jadi, kami wahai Nabi Musa di sana ditaruh oleh dan untuk tujuan lagi kira ikan. Jadi dibawa pada dan Musa kenapa jadi diangkat di sini? Dikisahkan orang kampung, itu semuaan sepakat bersaksi atas keburukan pada dirinya. Kita nyaman aja ibah nang amploking nang kipayah ashadu min nahadal mayin min ahlil khair cair ibaratnya nyaman aja khair aja beritaan ini sekampungan bersaksikan juga ya nyano ada pengusaha ini ingin
menjadi orang yang baik. Jikalau ulun ini mati kada baik, setidaknya ya Allah kumpulkanlah ulun dengan orang-orang yang baik. Mati. Mati orang ini kadang memunajat dan itu dia mati, maka langsung diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi taubat qabla al-maut, bangun min abwabil hidayah. Luar biasa. Nah itu diantara bentuk keberuntungan yang didapatkan oleh seorang hamba. Sebaliknya, wala taj'alna Allahumma minal asqiyai mardudin, jangan engkau jadikan ya Allah daripada kami ini orang yang celaka. Nah, orang yang celaka ini adalah orang yang na'udzubillahi min dzalik, orang yang semasa hidupnya tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Rasulullah, hidupnya hanya untuk nafsunya, hanya mengikuti bisikan daripada syaitan dan tidak peduli apakah itu dosa atau itu Tuhan ketujuh, kakak-kakak tidak peduli sampai akhir hayat begitu. Atau yang paling ditakutkan oleh orang-orang saleh dalam bentuk kecelakaan adalah seumur hidupnya ibadah, akhir hayatnya kada beriman. Akan tetapi ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, ala sabilin nudur jarang ada. Mun ada juga berarti dasar pemasalah. Umpamanya kelihatannya beribadah juga ada tuh kewian yang menyenyalah. Nama ulahinya ujung-ujungnya akan sukada. Atau peribahasa itu. Ala sabilin nudur, sama perumpamaannya ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang nang apa tak gugur, tak peleset mulai ambil gugur ke tanah. Adalah kemungkinan mati, ada aja kemungkinan mati itu, cuma sedikit. Pelataran dia lah antara ambil dalam tanah paling semeter, menarik dengan tak gugur, tak kleset, gugur ke tanah. Kira-kira kemungkinan mati itu berapa persen ada? Nah, artinya orang yang beribadah, nah memang itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan limpahan kebaikan kepada diri ini. Nah, di antara limpahan kebaikan ini yang banyak kita dapatkan adalah di bulan Ramadan yang mulia ini. Artinya satu nikmat karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bagi kita yang merasa kita yang banyak dosa ini, ketika bulan Ramadan seakan-akan diringankan, dibukakan hati kita, diringankan langkah batin kita untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang sangat besar. Ajallu ma yanzilu minas sama taufik wa ajallu ma yas'alu minal ardi ikhlas. Satu yang paling istimewa yang turun mulai langit ke bumi kepada kita adalah taufik, yaitu Allah berikan taufik pertolongan. Taufik itu apa artinya? Kehendak kita diasisi oleh Tuhan. Kita hendak, Tuhan hendak. Kita hendak beribadah, Tuhan kita hendak. Atau kita kada hendak, tapi Tuhan mandang kita, you know, kita terpaksa mantuk-mantuk sampai yang subuh ada nang rabah. Cuman mau aja menolaki, padahal di rumah zaman badan kurik itu. Cuman mau aja masuk. Itu nikmat karunia luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun di bulan Ramadan Allah barangkali ingin mengembalikan keberkahan di dalam hidup kita. Yang mana barangkali setahunan banyak di antara kita yang tidak teratur dalam waktu disiplinnya beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan, sangat merasakan banyaknya hilang keberkahan dalam hidup manusia di zaman sekarang. Baik keberkahan pada hartanya, keberkahan pada dirinya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan pada usahanya, banyak hilang. Di antara sebabnya adalah ya tadi. Subuh kada bangun. Kenapa? Orang belum bangun subuh sampai hari kiamat. Itu di antara doa Nabi yang bertajak Allah mabarik bi ummati fi buqurin, itu doa Nabi bertajak mulai dari hidup sampai mati masih bertajak doa, jadi itu paten masih. Nah, ujar Nabi, ya Allah berkahi umat kulun fi buqurin, pada pagi hari mereka subuh. Bangun subuh langsung dihadap oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dibangun kan luput teh. Ya nama itu orang kabari rezeki di patok ayam. Ayam memang dapat barakahnya. Nah,
manusia dia lalu ilah barakah. Ya, tapi manusia ini Allah dapat duit nang halal dipakai nang haram. Duit ngalih mana mencari nang 50 ribu di mana modalkan ya modalkan lo ini terkenakan judi online main game apa 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 top top apa apa apalagi lo dipakai di sana mohon maaf lah nama orangnya apa bahasanya ini open bo nah apa orangnya perzinahan duit mencari nang halal lapah dipakai. Sayusibu ummati darul umam, kata Nabi akan menimpa kepada umatku penyakit umat terdahulu diantaranya adalah asyarul batal, yaitu orang yang kada lagi ingat lawan Tuhan di dalam memberi nikmat. Kita ini sebenarnya sudah dikuasai kebanyakan dari kita generasi sekarang banyak dikuasai oleh propaganda musuh-musuh sehingga secara alam bawah sadar hidup kita ini disetting oleh musuh-musuh Allah. Kita kada merasa mereka disetting oleh musuh-musuh Allah nang kaya apa hidup ini ada gawian kalau makan nyaman kepada mikir itu nah, supaya kada lagi mikir akan ilmu agama, kada lagi mikir akan beribadah, kada ingat lagi lawan Tuhan. Sampai jumpa.